Kalau berbanding demokrasi Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lebih maju. Hmm. Di mana lepas tahun 98, masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, badan kajian untuk politik pun berkembang. Hmm. Di mana Malaysia ni rasa ada 10 ke 15 tahun being gap di belakang. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini ada satu video yang datang dari Malaysia lagi guys, di mana negeri jiran ini membicarakan tentang demokrasi Indonesia, yang menurut mereka bahwa demokrasi Indonesia sudah lebih maju dibanding negaranya sendiri, Malaysia. Perbandingan itu malah sangat signifikan guys, di mana Indonesia lebih maju 10 sampai 15 tahun daripada Malaysia. Oke guys, tidak panjang lebar, mari kita simak videonya. Kalau berbanding demokrasi Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lebih maju. Hmm. Di mana lepas tahun 98, masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, badan kajian untuk politik pun berkembang. Hmm. Di mana Malaysia ni rasa ada 10 ke 15 tahun being gap di belakang. 15 tahun gap? Ya. Yeah. Wow. So, masa tu Indonesia tu memang banyak kawan yang dalam bidang ni, di mana satu lagi negara besar dia pun banyak pemilu dengan banyak pilihan. Dia ada nasional, ada parlimen, ada gubernur, pilkada banyak lagi. So Malaysia ni masih SK, ada banyak ruang lagi untuk kita berkembang. Saya tahu kenapa 15 tahun. Kenapa? Kerana pada itu, ketika itulah Suharto jatuh. Ya, yeah, betul. Dan kita baru saja reformasi. Ya. Yeah. Jadi saya selalu sebut politik kita ketinggalan 14 ke 15 tahun daripada Indonesia. Semata-mata kerana itu, kita belum pernah menukar rejim yang 60 tahun. Dan kita boleh bayangkan, tak ada keperluan. Yeah. Masa itu tak ada keperluan. Tak ada marketnya untuk firma guaman seperti kalian. Sekarang ni baru bermula. Tambah-tambah dengan kerajaan campuran, lagilah banyak perhitungan yang perlu. Dan kerana itu kita kena ketinggalan 15 tahun. Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Ah, perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun tak orang ada yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu, tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia, susah kan kalau tengok muka dia. Nanti tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu, memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak apa perkataan tahu tu, asimilasi. Ya, dia assimilated. Yes, assimilated. Yes, dekat Malaysia tak. So dari segi itu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk, I tengok. Memang membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu, dia macam tak masalah. Bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah, Thailand, maybe the Chinese can go to Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh lah. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, ya, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah langsung. Tak salah. Kerajaan Madani ini, kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang betul-betul menyusahkan rakyat. Tak ada satu kebaikan pun yang dia buat. Kau tengoklah tahun ni, tak meriah sungguh. Bunga api tak ada, ketupat tak ada, lemang tak ada, rendang tak ada, ayam tak ada, daging tak ada, telur tak ada, minyak tak ada, semua tak ada. Ramai rakyat merungut. Susah kan? Dengan kerajaan Anwar Ibrahim ni, ramai yang merungut. Kau tengok jalan raya, orang tak sanggup nak balik kampung. Duit tak ada, hidup susah. Semuanya susah. Zaman kerajaan Madani ni, pergi rumah sana, rendang ubi kayu. Pergi rumah sini, sambal ubi kayu, ketupat ubi kayu. Semualah ubi kayu. Sana sini, nak jumpa daging, ayam, lembu, semua dah tak ada. Mahal. Orang mampu makan ubi kayu je. Sambal ubi kayu, rendang ubi kayu, ketupat ubi kayu, semuanya ubi kayu. Rakyat dah susah, dah tak mampu dah. Yang cakap tu kesian. Sebenarnya jiwa dia kacau. Terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim,
dalam diam buat kerja. Tengok suami yang di Gaza sana tu, kembali bersama isteri dan anaknya. Usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membantu untuk anak-anak yang sedih, isteri yang sedih, dapat beraya bersama, kembali bersama, kasih bertaut. Dalam diam Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja. Lepas tu tak ada yang merungut. Ayam tak ada, telur tak ada, minyak tak ada di hari raya. Semuanya ada, semua mampu. Tengok jalan raya melekat, nak balik kampung padat, padu, sesak. Tanda ekonomi baik sebenarnya. Tapi apa yang kau nak dustakan? Sebab jiwa kau kacau. Alhamdulillah, terima kasih, mampu buat yang terbaik untuk Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam 3 ataupun 4 bulan kebelakangan ni, suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi ejen peremang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Kan? Demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Nombor satu. Dan yang paling unik, dia banyak kepulauan Banyak kepulauan. Jadi banyak orang tanya kenapa 14 hari bulan tu adalah hari pilihan raya. Sebenarnya kita by malam tu kita dah tahu kan, kita dah tahu pergerakan politik kita ke mana kan. Tetapi mereka harus menunggu sebulan. Sebulan sebelum dapat keputusan rasmi. Jadi pemilu kali ini dia ada 5 lah. Dia ada 5 tahap. Lima tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor dua adalah caleg, calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka. Ke parlimen yang dipanggil DPR di Senayan. Itu parlimen mereka lah. Calon masing-masing. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita. Di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa. Satu koalisi lawan satu koalisi.